Yo, welcome again to my channel Ying Choy. Okay, kembali lagi di channel gue Ayeng Choy. Kembali lagi di konten Choy React, nge-reaction Big Box lah. Kali ini gue bakal nge-react apa, gue bakalan kasih tahu lu. Kita bakal react sama-sama juga, yaitu Raffi final Musi Big Box 2016 di Palembang. Orang Lampung versus orang Batu Raja. Skill beat versus Raffi. Skill beat dari Batu Raja, Raffi dari Lampung. Ada dua nih, semifinal sama final. Kita tonton dua-duanya. Kayaknya semifinal dulu. Oh, ini Bang Ulul Albab nih, gue tahu. Orang Palembang. Dan shout out buat Palembang Beatbox Family ya. Kalian jangan lupa subscribe channel Palembang Beatbox Family juga, karena ini adalah my home sweet home, komunitas ter the best gua. Oh iya, ngomong-ngomong, posisi kamera gua biasanya di arah kanan sini, pindah ke kiri karena gua barusan aja beli tripod baru sama lighting ya, biar terang. Biar enggak kedap-kedip lagi gitu loh, kayak lampu disco enggak jelas gitu nge-flicker. Jadi makanya gua beli lighting lagi dan tripod baru. Oke, langsung saja kita ke reaction Ulul versus Raffi dulu aja ya, baru ke skill beat. Ini Raffi sebelum masuk Asia Beatboxin 2016. Anjay, kenapa? Gua punya beat punya untuk dia. Sodat kata buat dia. Buat Gazel. Oh, intro dulu, kira mau mulai langsung. Live. Udah. Anjas, Bang Ulul versus Raffi pernah boy. Anjay, Raffi dulu kurus juga ya. Oh ya, ini jurinya siapa? Setahu gua ada Bang Fasco loh yang jadi juri. Bang Fasco, salah satu jurinya itu Bang Fasco. Yes. Gila nih mah, zaman kapan nih di roti bakar? Gila, zaman dulu gitu aja udah keren loh. ...2016 udah begini Raffi. Anjir, ini inward bass. Anjas, gokil Raffi. Bang Raffi. Dimulai dari sekarang. Anjay, kak gila. Wih ya. Di throat bass. Oh iya, kalau kalian mau tahu ya, di Musi Beatbox 2016 ini ada nggak ya video yang dari 16 besar sampai 8 besarnya? Kalau ada sih, ada teman gue yang pernah gue ajak kolab bikin Q&A itu, si Daniel itu, dia ikut loh pas 2016. Tapi kenapa sekarang dia berhenti berkarir di beatbox itu? Why my friend, why? Kalau enggak ya mungkin dia udah kayak Raffi ya, anjas, dari 2016. Ini pun FM Rido belum ada, apalagi saya mah 2016. Ngapain ya gue 2016? Say something, I'm giving up to you. Giving up to you. Ya, ini zaman dulu sih keren sih.
udah gatel Rafli. Halo, halo. Rafli siap, pada terakhir 1 menit setengah dimulai dari sekarang. Oh, Rafli. Udah bisa speed spinner dia. Speed spinner bukan tadi. Terakhir 1 menit setengah dimulai dari sekarang. Tuh. Anjing udah bisa speed spinner 2016. Ini buat Gazel. Ini dia ternyata beat yang tadi. Punya beat punya untuk dia. Kau kata buat dia. Love you. Wush, inward bass ya. Sudah main inward bass Rafli. Sakit boy. Gazel. Jadi suara Bang Andri. Emang bernapas kuda dari dulu Rafli. The fuck. Wah gila. The fuck. Gila. Aduh bunyi WA aku anjir. Matiin dulu WA aku. Anjas. Palembang. Wis. Palembang. 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 Palembang banyak. Jajajat. Anjas. Digini Rafli. Artinya temponya tuh. Bicak jola-jola Rafli. Aduh kenapa ada ini? Matiin dulu. Gak bisa dimatiin. Mas, gila Rafli ya. Musuh pasrah Bang Gil. Gue galang. Iya juga. Lihat nih. Gini Bang Ulul. Big up lah pokoknya. Bang Ulul keren juga. Lanjut aja kita langsung ke final. Rafli versus Kilby. Nah ini Bang Fasco nih di thumbnail. Anjas. Siap. Rafli. Waktu dimulai dari sekarang. Wow. Rekam kan? Wish.
Baby, you know I need you. Terus Rafli santuy aja deh. Diam gini ya. Wus Lampung Power. Jangan Lampung Power dulu nih. Versi dulu. Lampung Power. Baru sudah di sini. Wus sama ya? Sama aja ya kayak yang sekarang. Iya. Wah sama aja anjir. Asli masih sama loh. Bahasa kele. Anjay. Lampung. Anjing DJ angkot, cok. Wah gila. Wah DJ angkot. What the fuck is that? Itu kayak DJ angkot loh, tapi versi yang dulu mungkin ya. Gila Rafli. Keren kan? Cok, cok. Enggak. Cuma hilang. Waduh. Hilang jaga. Anjir lagu Palembang. Di mana kucing belak panjang. Di situ rumah orang kembali. Cuma hilang. Pakai tanjak gitu di kepala. Anjir ngegas. Wow. Rafli. Ini semenit 30 ya, lama banget soalnya. Sampai duduk-duduk lo bro. Yang terakhir, oke, siap. Waktu dimulai dari sekarang. Salah anjing. Oke lupa.
Anjas. Bangke. Wah, ngap itu sih. Oke, lagi. Jeng. Anjing, anjing. Oke, mungkin untuk menentukan juaranya juri boleh diskusi sebentar. Dan inilah dia pengumuman yang ditunggu-tunggu. Musim sebelum SACK ya. Tahun 2016 Palembang Pinball Friendly yang menjadi juara pertama. Oke, ini adalah yang menjadi juara pertama di musim Pinball Competition tahun 2016. Anjing. Sudah kalah. Satu, Fasco. Dari Lampung. Dan kejuara kedua ada Kudu dari Batu Raja. Dari tangan yang meriah sekali lagi. Dari tangan yang meriah sekali lagi. Ini adalah juara. Ya, satu di Bitbox bagian Sumatera. Anjas. Anjas. Anjay. DJ angkot versi dulu. Gila monsterin. Anjay Bang Jens. 3 tahun yang lalu. Ini dikatain loh siapa skill beat ini gara-gara stick actionnya itu. Cuman ya udahlah. Bodo amat gue. Bukan urusan gue cuy. Beat Bang Rafli. Anjing anjing. Astaga. Lampung Power tetap loh. Tadi pas gue denger lagi tadi tuh sama aja kayak Lampung Power pas dia showcase di musim beatbox. Ada yang pernah gue rekam yang 2018 dia jadi juri. Waduh. Itu sama beatnya kayak gitu. Tapi pas Warwah kayaknya diubah ya kalau gak salah perasaan gue. Anjas. Ya pokoknya mungkin gitu aja reaction Bang Rafla ya. Gila gokil gokil. Dan big up juga buat Skill Beat dan Bang Ulul. Keren juga kalian pada saat ini. Gila sih old school memang keren. Old school aja parah keren gini gitu loh. Apalagi yang sekarang mereka yang udah upgrade gitu. Bang Fasco, Bang Rafli yang makin gitu. Wow. Aduh udah banyak banget beat Bang Rafli. Ini mah sebelum mereka ke Asia Beatbox ini. Gokil gokil gokil. Yaudahlah gitu aja reaction gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video reaction gue kali ini, jangan lupa di like, di komen, dan di share video reaction ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di subscribe juga channel gue. I'm Enjoy. See you guys in the next video. Peace.